untuk masak nasi di pressure cooker. Dan karena saya hanya punya instant pot sebagai pressure cooker, saya akan gunakan instant pot. Tapi kayaknya semua pressure cooker bisa kok, ya. Cuman saya punya ini, jadi saya gunakan ini. Sekarang saya akan kasih lihat ya gimana sih caranya masak nasi dengan pressure cooker. Gampang banget. Nah, ini ada dua macam nasi yang kita masak dengan pressure cooker ya. Hasilnya bagus, dia nggak lembek, juga nggak yang prak keras. Semua tergantung dari airnya. Jadi kalau saran saya itu sama, artinya ukuran takarannya sama ya. Jadi kalau satu cup ya satu cup. Satu cup beras, satu cup air. Terima kasih teman-teman, kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, kasih thumbs up ya. Dan jangan lupa subscribe, juga share video ini. Mungkin aja berguna buat orang lain juga.
Dan kita akan jumpa kembali pada video yang mendatang. Bye.